Golovers Harian Kompas bersama Bank Jateng menggelar bootcamp di Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan upaya mencari bibit baru atletik, terutama untuk pelari yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. 30 orang remaja mengikuti bootcamp talent scouting di Solo, Jawa Tengah. Mereka berasal dari berbagai klub atletik dan sebelumnya diseleksi dari ratusan remaja berusia 15 hingga 18 tahun. Mereka mengikuti pelatihan yang diberikan tim profesional dan juga pelari nasional di Stadion Sriwedari. Mulai dari persiapan, teknik yang diperlukan hingga bagaimana menjaga psikis saat berlari diberikan kepada pelari-pelari masa depan Indonesia ini. Kegiatan ini terintegrasi dengan Borobudur Marathon yang akan digelar Desember mendatang. Tujuan dari bootcamp Bank Jateng yang talent ini, karena ini juga udah tahun 3 berjalannya Bank Jateng bootcamp yang talent ini, kita harapannya pengen meregenerasi nih atlet-atlet nasional yang udah dari sampai sekarang berprestasi itu nantinya bisa digantikan oleh mereka. Kita juga ingin meningkatkan dan kita juga ingin membuatlah ekosistem lari yang lebih baik, yang lebih berpotensial untuk atlet-atlet muda Indonesia. Sementara bagi para peserta, event ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dengan kawan se-Indonesia. Apalagi tidak hanya soal fisik, tapi juga bagaimana mengatur diri sebagai seorang atlet dan memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Tujuan pertama saya yaitu ingin mencari ilmu, ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari teman-teman baru yang sangat luar biasa. Dan ya intinya saya ingin menjadi lebih baik dari diri saya kemarin. Banyak banget ya, dari mulai public speaking dan psikologi ternyata itu sangat penting banget untuk kita, apalagi atlet. Dan aku atlet lari itu ternyata sangat butuh banget psikologi, karena kalau nggak punya sikap atau psikologi yang bagus itu nanti nggak akan berkelanjutan panjang dalam berkarir. Digelar selama 4 hari, para peserta juga diberi kesempatan mendapat ilmu dari pelari nasional. Hadiah menarik menanti mereka jika mampu naik podium di Bank Jateng Borobudur Marathon 2024. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.